Oke. Kira-kira butuh bagus banget. Sisirnya apa jatuh? Kira-kira butuh berapa lama untuk makeover? Hai penonton YouTube KDI MNC TV, aku Vega Darwanti. Sebelum kalian menonton keseruan kontes KDI 2021, ayo kalian harus subscribe dulu channel KDI MNC TV. Jangan lupa juga like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Oke, selamat menonton jagoan kalian. Empat kontestan lainnya langsung saja Bunga, Puput, Nisa, dan Sabella. Nah, kita lihat nih. Yang tiga udah di makeover, jadi keren banget. Nah, wow. Sekarang ini gimana nih Master? Oh, ada yang mau diubah nggak sama Master? Ya gimana man ini? Menurut pengamatan Master, mereka ini senyum-senyum tapi senyum-senyumnya palsu ya. Kok palsu? Sirik sama kecantikan Kayla malam hari ini. Ya, hatinya busuk deh. Masa sirik? Master, silakan boleh dicek satu persatu. Coba dicek dulu apa ada yang kurang Master. Iya, kita lihat. Bunga. Oke. Saya pengen antingnya panjang. Ada? Assistant! Assistant! Assistant Anwar! Anwar! Iya, Ja. Tunggu nyonya. Ayo cepet Anwar. Anwar. Jangan males, ayo. Tapi sebenarnya baju juga gak kalah cantik kok. Baju bagus. Ya. Baju bagus. Tapi bukan baju Ivan Gunawan. Apa dong? Oh iya benar. Bukan baju. Iya nyonya. Nyonya. Aku tuh bingung kerjanya aku sebagai apa sih sebenarnya? Ya asisten. Oke. Saya mau ganti anting. Kamu mau apa sini aku bantuin yuk. Saya mau ganti anting tapi alhamdulillah antingnya gak ada di meja. Antingnya mana? Adin. Apakah yang ini? Kok kamu tahu? Iya. Kok ada di Kak Indra? Ini tadi aku pakai. Di Kak Indra? Enggak lah. Sejak kapan pakai anting? Bukan. Pantes nyoba timbang. Cocok apa enggak gitu. Kurang gede ya? Harus pakai yang gede Master. Iya dia biar balance. Oh emang manja. Oh langsung berubah loh lihat. Ternyata ya. Beda iya, loh ya terpampang langsung hasilnya. Langsung panjang ya. Cemerlang. Wajahnya. Wow. Di sini ya bunga. Bunga ya sayangnya. Bunga di sini untuk menutupi tangan yang gedong aduhai. Okay. Dia bajunya nih pas banget ada tilenya seperti ini sehingga di wilayah tangannya ketutup. Iya, tutup. Jadi ini benar-benar smart banget yang milihin baju. Best. Tapi bagus. Bukan baju saya. Ya sabar. Next. Silakan yang berikutnya. Ikutin ya. Iya dong. Iya nya. Ikutin Anwar malam ini. Gue jadi ingat zaman dulu begini-gini deh. Lagi jadi PU ya. Oke. Ini udah bagus, cantik. Umum, ini udah bagus, cantik, nggak perlu diapa-apain lagi. Nggak usah. Ngasih, ya? Master. Udah bagus, cantik. Nggak usah juga. Baju, ya? Master baju aman. Ngerti cantik nggak? Oh cantik. Ya. Baik. Sini ikutin. Oke. Okay. Danang jangan bawel ntar lu. Konsep Nisa. Kamu hari ini Nisa menari? Nisa inget nggak di butik saya masih ada beberapa baju yang sudah pernah kamu coba? Iya kak, ingat. Ingat? Kalau malam hari ini kamu bagus, minggu depan kamu bisa pakai baju itu lagi. Wow. Makasih banyak. Oke. Okay. Nice. Baju ini cantik. Tapi bukan baju saya. Iya. Master, roknya masih kelipet-lipet. Ini pasti ada treatment, jangan berisik. Oh, ada treatment nanti ya. Jangan kayak orang art lo ya. Ini rambut sama ini mukanya enggak usah lagi. Iya. Oke. Sabella. Sabella. Di sini Sabella wilayah dadanya udah penuh. Ya. Terus? Ada anting lagi pun dan rambutnya juga tergerai seperti ini. Jadi semuanya menumpuk di wilayah tengah. Solusinya gimana? Solusinya ya. Ada di. Apa? Boleh saya makeover? Boleh. Saya ganti rambutnya boleh? Boleh. Banget. Ayo Neng. Perlu asisten. Kita mana ke belakang? Ayo. Alemong. Oh ini mau benar-benar langsung diubah langsung. Wow. Ini gak ada di TV lain, Ini gak ada TV lain, mau cari, mau ganti-ganti channel di mana gak ada. Gak ada. Cuma disini doang. Aduh ini mah langka, tolong dipegang. Jadi Master Igun aku mau tanya sebentar dulu, ini kira-kira mau diapain rambutnya? Ini saya mau buat ponytail dengan cepat. Ya. Terus? Saya mau buat ponytail dengan cepat karena saya pengen memperlihatkan wilayah leher dari
Sabella. Oke. Kira-kira butuh bagus banget, Pak. Sisirnya sampai jatuh. Kira-kira butuh berapa lama untuk makeover? Lo ngobrol aja sana, jangan ngeribetin gue. Kagak nanya, rencananya berapa lama? Lo ngobrol aja sono. Iya, kasih 2 menit. Udah. Kalau master lagi bekerja, tangannya lagi bekerja, enggak boleh diganggu. Oh gitu. Kan main nanya-nanya. Ya udah gini deh. Kita pasti penasaran ya, ingin melihat seperti apa nih hasilnya setelah Sabella di makeover sama Master Igun. Iya, pemirsa juga penasaran. Makanya nih mendingan ini ada asisten saya namanya Gilang. Iya. Ya, dia bantuin. Karena di rumah dia nganggur. Iya. Master baik ya. Sekali lu memberdayakan. Kita harus belajar untuk mengurangi pengangguran. Iya, bagus. Hidup Master. Hidup. Kita nanti lihat seperti apa perubahan dari Sabella. Jangan kemana-mana, tetap di Kontes KDI 2021.